Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman, saya memperkenalkan dulu saya si kucing belang, kucing YouTuber. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang penghasilan di YouTube ya teman ya. Jadi saya punya channel dua ya teman ya. Ini channel satunya itu channel Bonsai Kelapa Bambu Pesantren ya teman ya, yang sudah monet. Nah di sini teman-teman, saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya, khususnya para pemula ya seperti saya ini. Jadi supaya teman-teman ini jangan kaget dan juga jangan terkejut ya, setelahnya sudah monet itu penghasilan dan juga pendapatannya berapa ya temannya. Jadi apa yang ada di judul video ini temannya, jadi untuk penghasilan di YouTube ini sebenarnya teman-teman, pastinya teman-teman pasti akan kaget ya. Yang sudah monet pastinya udah tahu ya berapa awal pertama kali kita mendapatkan dolar temannya. Oke teman, jadi mudah-mudahan sih video kali ini bisa menjadikan sebuah motivasi ya buat teman-teman ya, supaya lebih semangat lagi menjadi seorang YouTuber, supaya teman-teman ini lebih semangat ya, bahwa perjuangan-perjuangan di YouTube ini teman-teman ini perlu kita lalui dan juga perlu kita bisa menikmatin masalah prosesnya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, untuk perjuangan di YouTube ini teman-teman, pastinya teman-teman tidak asing lagi ya bahwa mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ini sebuah persyaratan ya teman ya, sebuah persyaratan diterimanya menjadi partner YouTube ya teman ya. Nah di situ teman-teman sebenarnya bukannya awal kita memulai atau mulai berperang ya atau mulai berjuang, bukan temannya. Jadi itu cuma sekedar persyaratan temannya. Tapi perjuangan kita baru dimulai ini setelahnya sudah monet temannya. Nah setelahnya sudah monet, nah baru kita memulai untuk berjuangnya temannya. Ya terkadang buat teman-teman yang baru bergabung menjadi YouTuber nih ya, jadi teman-teman pastinya terkadang banyak ya yang berpikiran setelahnya udah mendapatkan 1000 subscriber atau 4000 jam tayang ini, teman-teman pasti berpikiran langsung mendapatkan uang banyak atau dolarnya besar ya. Nah disinilah teman-teman, ini semua teman-teman pemula banyak yang keliru temannya. Jadi saya mengingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih semangat lagi ya temennya untuk mengontennya dan juga membuat video-video ide-ide yang kreatifnya teman-teman, lebih semangat lagi ya. Nah jadi teman-teman, kita sudah diterima menjadi partner YouTube nih teman, inilah kita baru memulai temennya, baru memulai untuk berjuang sebenarnya ya temannya. Jadi untuk penghasilannya pun teman-teman ya pastinya nih teman-teman juga kaget ya, bahwa berapa sih gaji pertama kali seorang YouTuber setelahnya mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ini. Ini semuanya teman-teman, jangan berpikiran bahwa dolarnya itu langsung naik ya atau langsung besar mendapatkan berapa dolar gitu ya. Nah ternyata teman, dari pengalaman saya di channel yang satunya yaitu Bonsai Kelapa Bambu Hapus Tangsel, itu ternyata teman untuk mencapai dolar sangat susah teman-teman sebenarnya. Bukannya susah sih teman-teman sebenarnya. Nah inilah untuk perjuangan kita dan juga untuk ujian kita teman ya. Karena perjuangan ini yang sebenarnya ya setelah sudah monet nih teman ya. Jadi ketahuan teman ya, ketahuan bahwa semangat kita atau kegigihan kita memperjuangkan gimana caranya supaya dolar ini bisa naik teman ya, pendapatannya. Karena kalau teman-teman tidak tahan dengan melihat dolar pertama kali teman-teman setelahnya monet, jadi pastinya teman-teman akan kecewa ya, mendapatkan dolar pastinya kecewalah teman-teman ya. Karena setiap
channel yang baru monet nih, biasanya teman-teman ini mendapatkannya 0,1 atau 0,2 tuh ya teman-teman ya. Itu pasti akan teman-teman rasakan juga ya pendapatannya seperti itu teman ya. Nah, tapi di sini teman-teman saya akan mengingatkan buat teman-teman semuanya ya. Jadi awal kita mendapatkan dolar walaupun kecil nih teman-teman, tapi kita udah yakin teman ya. Udah yakin dalam hal bahwa kita ini udah menjadi seorang YouTuber dan juga udah diterima menjadi partner YouTube ya teman ya. Nah, jangan sampai teman-teman setelahnya sudah melihat penghasilannya yaitu 0,1 atau 0,2 atau bahkan besarnya 0,5, itu teman-teman langsung down atau kaget, akhirnya teman-teman mundur ya teman ya, artinya muntaber ya, mundur tanpa berita. Nah, ini teman-teman, ini sangat disayangkan teman-teman ya. Padahal di sini teman-teman ini baru memulai ya, kita berjuang sesungguhnya teman-teman ya. Saya yakin kalau teman-teman menjalannya dengan sabar, saya yakin teman-teman akan kedepannya bisa sukses. Dan juga di sini teman-teman, ini titik kesuksesan awal dari yang hal kecil teman ya. Nah, siapa tahu kalau teman-teman yakin dan juga serius menggelutinya tentang YouTube ini ya, pastinya teman-teman suatu saat bulan bertambah bulan dan juga tahun bertambah tahun, bahkan bisa untuk 2 tahun ke depan ini teman-teman bisa menjadi seorang YouTuber yang sukses juga teman ya. Nah, jadi teman sini jangan risau, jangan kaget ya, setelahnya sudah monet mendapatkan dolar cuma sekedar ya untuk atau membeli permen aja kayaknya kurang teman ya. Nah, tapi di sini teman-teman ini ada sebuah kebanggaan tersendiri ya, bahwa perjuangan dari awal kita mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini, kita sudah membuktikan ya bahwa kita sudah berhasil diterima menjadi partner YouTube teman ya. Tapi kalau teman-teman melihat dari hasil dari awal YouTube terus diterima menjadi partner YouTube, itu teman-teman kalau teman-teman tidak kuat, pastinya saya yakin akan mundur teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yakin, pasti teman-teman bisa mempertahankannya teman ya. Karena sebenarnya setelahnya kita menjadi partner YouTube, itulah awal kesuksesan kita teman ya. Jadi kesuksesan kita ini atau cita-cita kita ini jangan sampai menggagalkan kita sendiri teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru YouTube atau yang sudah monet, jadi teman-teman pertahankan dan tetap berjuang teman ya. Dan yang belum monet nih teman-teman, tetap berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang supaya cepat-cepat channelnya bisa monet teman ya, bisa diterima menjadi partner YouTube teman ya. Nah, jadi teman-teman, saya si kucing YouTuber ini, si Belang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ada video ini teman-teman bisa terhibur dan juga bisa menjadikan sebuah motivasi ya buat teman-teman, bahwa di YouTube ini teman perjuangannya sangat luar biasa teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru monet ya, saya ucapkan selamat ya. Dan juga mudah-mudahan teman-teman lebih semangat lagi setelahnya monet, lebih perjuangannya lebih disemangatkan lagi teman ya. Baik teman, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini semuanya terhibur ya, dan juga menjadikan sebuah motivasi buat teman-teman semuanya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.